Kegiatan ini bertujuan mewujudkan komitmen bersama untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia serta penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang merupakan transnasional organized crime. Hadirin yang berbahagia, salah satu ancaman krusial terkait pembangunan manusia Indonesia adalah penyalahgunaan narkotika yang masif dan menyasar di seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun status jabatan.